Oke teman-teman, kali ini kita akan mengunsboking balon marble atau mengun kresek ya tepatnya. Nah ini baru datang tadi pagi ya teman-teman. Langsung kita sobek dari sini. Wow, sepertinya alot teman-teman. Baiklah, kita coba sobek dari ngiringan saja ya teman-teman. Yang penting bisa terbuka. Nah itu sudah kelihatan teman-teman. Ini sangat keren kayaknya. Lihat, banyak motif berwarna-warni dengan banyak kombinasi ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, langsung kita coba dengan memelentukan balon ini. Kita lihat bagaimana kalau menggelembung, apakah keren. Oke, kita coba warna oranye. Wow, bagaimana ya, saya penasaran. Oke, langsung kita sebur atau kita pompa ya teman-teman. Lihat, sudah melentur, tidak perlu besar-besar nampaknya, segini saja cukup. Wow, ini seperti kelereng. Mantap sekali ternyata ya. Warna hijau kita coba dengan kombinasi seleret-seleret putih ini teman-teman. Oke, ini balonnya agak kecil ya teman-teman, tapi tidak kecil sangat. Cuma rasanya sudah kencang segini ya. Lihat motifnya keren sekali. Ini balon marble terbaru ya. Keren banget teman-teman. Wow, enak sekali ya teman-teman. Dan kita coba lagi warna ireng teman-teman, atau warna hitam dengan kombinasi seleret-seleret rata putih. Kita langsung pompa. Wow, seperti kelereng nekran. Sangat menarik, sangat memuaskan teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman warna yang lebih seru ya. Warna pelangi atau belondang-belondang atau warna-warni tapi dalam satu balon. Kayaknya seru ini. Keren ini kayaknya. Wow, mantap betul ini teman-teman. Lihat, seperti kelereng beneran. Atau sekali balonnya ya teman-teman. Mantap sekali ini. Wow, sangat menarik dan sangat kencang. Oke teman-teman, kita kempeskan dulu. Mantap sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Kita sambung lagi dengan unboxing gunaan.